Dan penerima penghargaan Gatra Awards 2023 untuk kategori hukum diberikan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM. Penerima Gatra Awards kategori hukum. Yang pertama, Badan Pembinaan Hukum Nasional BPHN Kementerian Hukum dan HAM, yaitu badan yang menginisiasi program perluasan bantuan hukum secara gratis bagi individu dan kelompok rentan di Indonesia. Pertama, tentu kami menyampaikan terima kasih Bapak Dirut Gatra Media Group beserta seluruh manajemen jajaran, dan selamat ulang tahun yang ke-29. Semoga di usia 29 ini Media Gatra sebagai media nasional mainstream akan leading, memberikan pencerahan, edukasi kepada publik, dan mudah-mudahan juga peran strategis Gatra Media di tahun-tahun berikutnya juga akan semakin positif dan berkontributif untuk pembangunan bangsa. Saya tentu menyampaikan terima kasih atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional memiliki salah satu program Access to Justice. Program ini merupakan bagian dari perintah Presiden agar program bantuan hukum untuk masyarakat miskin, kelompok yang rentan itu mendapat ruang yang lebih bagus dan negara serta pemerintah hadir di dalamnya. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, di forum Open Government Partnership 2023, program bantuan hukum untuk Access to Justice ini mendapat apresiasi sebagai the winner untuk kawasan Asia Pasifik dan menjadi model bagi negara-negara yang mengembangkan program bantuan hukum untuk kelompok rentan. Sekali lagi terima kasih untuk kepercayaan dan anugerah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.